Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Kobit. Obit. Anjing paling keren, paling ganteng, paling top global. Yo, man. Oke, jadi Obit bakal bermain game The Visitor lagi atau Cacing Ganas lagi, teman-teman. Jadi kita akan lanjutin kemarin ya, kemarin tersisa beberapa orang ya. Dari kemahnya sih 2 orang, cuma dia ketemu 1 orang lagi di tenda ya. Jadi ada 3 orang teman-teman target yang harus kita bunuh teman-teman nih. Waduh. Oke lah, tanpa lama lagi kita akan langsung aja meluncur ke gamenya. Let's go. Oke, ini dia teman-teman 2 orang yang Obit bilang tadi, tersisa 2 orang, dia berdua saja ya teman-teman, dan dia ketemu 1 orang lagi di dalam tenda ya. Dan orang dalam tenda itu menyarankan mereka untuk bersembunyi karena dia mendengar sesuatu yang mengerikan di luar sana, yaitu Obit ya kan. Waduh. Dan jadi hari ini target kita adalah orang yang dalam tenda itu dulu ya kayaknya ya. Waduh, dan sini kalian bisa lihat mapnya itu luas banget ya. Jauh banget woi. Waduh. Oke, kita ada di situ teman-teman. Nah, ini kalau bisa langsung nyebrang nih, nyebrang Obit nih. Sayangnya kita nggak bisa berenang teman-teman. Kalian bisa lihat tuh. Nah, kita apa nih? Kita hancur-hancurin dulu ya. Oh, tidak. Ada babi besar teman-teman, bahaya. Kita bisa dimakan dia, woi. Mohon maaf nih. Oke, kita kabur dulu. Kita akan mencari dulu jalan untuk menuju ke sana, teman-teman ya. Ini bisa nggak? Ini nggak bisa sih, gue yakin sih. Nggak bisa sih, lari sih. Sip. Kita akan coba bisa langsung ke orangnya ya. Ini nggak bisa, teman-teman ya. Bisa makan nggak? Oh, kita sudah tumbuh sedikit, agak sedikit besar, teman-teman ya. Mantap. Ini bisa nyebrang nggak? Oke, bisa. Berarti kita sambil cakar dulu ya. Mantap tuh. Kalau kalian, kita udah punya tangan kayak gitu, kita tuh bisa menembus rumput, teman-teman ya. Rumputnya ada di sini tuh ya. Oke, kita akan ke sini. Cerut. Kembali lagi, teman-teman. Kembali lagi ke sini loh. Oh, makan yang babi gede kali ya. Oh, kagak kuat masih. Berarti ke sini dulu. Tunggu. Kok ada tikus ya? Lah, ngapain makan tikus ya? Agak heran Obit. Tunggu. Berarti kalau tikus berarti ada kita harus ke bawah lagi kayaknya. Tikus tuh untuk mengecilkan tubuh kita, teman-temannya jadi kecil lagi. Tuh, jadi kecil lagi tuh, kalian bisa lihat tuh. Cang cerucut ya kan. Oke, kita coba ke sini. Nah, sekarang ke bawah. Cang cerucut. Oke, ada kura-kura. Oh, ada babi kecil. Makan babi kecil dulu, habis itu makan kura-kuranya. Nah, kalau kita makan kura-kura, kita bisa berenang, teman-teman. Kalau misalnya lihat Obit udah ada sirip ya kan. Kita bisa berenang tuh. Jadi ikan lele, bayangkan. Santai dong. Santai dong. Eh, makan ini dulu. Aduh. Combo mereka. Sabar, santuilah kalian. Selu ya kan. Apa sih? Marah-marah kagak jelas ya kan. Ini kemana sih Obit? Oh ini nih. Oh bukan ya teman-teman. Obit kira ada lubang gitu tuh. Bukan loh. Berarti kita ngapain ngambil ikan lele ya? Di sini bisa lewat gak? Gak bisa teman-teman nih. Obit kira bisa lewat sini juga. Gak bisa juga. Ke sini bisa gak? Gak bisa juga. Kemana dong? Lah kemana teman-teman nih? Agak-agak membingungkan dan membagongkan dan menyusahkan. Kita harus kemana ya? Ini makan aja ribet, Pak. Obit nggak bisa makan dia loh. Apa tujuan kita mengambil sirip? Kita apa tujuannya ambil sirip ya? Aduh, bingung nggak sih kalian? Kok Obit emang bingung? Santai dong, gede kali ya temen-temen. Parah itu. Oh, bisa nyebrang. Ya ampun, udah bisa Obit nih. Kalian bisa lihat ya, udah bisa. Ting tang. Kita makan aja temen-temennya. Dalam hitungan ketiga, satu, oke. Wadaw. Copot pala bakso, Pak. Aduh, Mak copot ya kan. Sip, ini dia teman-teman, ini tersisa 2 orang. Saya dingin dan saya ketakutan. Steve, kita akan berlindung di hutan ini dan membuat api. Oke. Dan kita akan mencari pertolongan. Oke, katanya. Sip,
Ini kenapa ditinggal ceweknya sendirian, woi? Berarti target selanjutnya adalah perempuan tadi, teman-temannya. Wadah. Oke. Dan ini ada di mana kita luas banget ya, enggak apa-apa. Seluas apapun Obet bakal bisa menuju ke sana ya kan. Oke. Sip, di sana ada burung gagak ya. Enggak bisa, berarti Obet harus ke sini dulu. Ada tupai, teman-teman. Tupai itu buat ngambil cangkar cakar juga ya. Iya, santai dong. Ya, susah nih teman-temannya, susah nih. Dia tahu kita kabur-kabur tuh, kan. Kabur-kabur terus dia tuh. Sabar. Tingkat. Hei, dapat kita. Oke, sip. Langsung kita maju ke sini dulu, semak-semak. Nih, kita hancurin dulu nih. Kita hancurin dulu. Woi, parah, Obetnya perusak. Sip, kita udah ke sini, kita ke bawah dulu teman-temannya. Kita akan mencari jalan untuk menuju ke wanita yang tadi ya kan. Wadah. Dan akan kita makan-makan dia nanti. Ada singa, teman-teman, pada woi. Sabar. Ini gimana ya cara lihat singa ya? Obet enggak bisa berenang ya kan? Obet harus menggojek dia kan? Aduh, sakit tuh, sampun. Ini juga Obet enggak bisa berenang. Aida, basin pergi ke sana, teman-teman. Oh, ini ada babi nih. Sip, kita udah tumbuh agak sedikit gede. Dan sekarang Obet harus kemana dulu? Apakah harus terbang dulu? Oh, sepertinya Obet harus urutannya kita terbang dulu, makan babi yang di bawah, baru kita akan makan macannya, teman-teman nih. Cuman kita harus kembali lagi karena burungnya ada di awal tadi ya. Mana dia? Kalau nggak salah Obet ada lihat burung dah di sini ya. Jangan bohong kau, ini dia. Ayo sabar, santai dong. Kau banyak gaya kau. Tuh, Obet udah bisa terbang, teman-teman. Kayak misalnya tuh. Sukur. Sip, kita udah bisa terbang. Masalahnya kok Obet bisa terbang? Obet nggak bisa lewat ini, woi. Jadi masalah baru ya. Waduh. Aku kudu gimana? Ini bisa gak lewat sini? Gak bisa, teman-teman nih. Obet kena jebak ini mah. Kena prank. Lah. Iya, teman-teman nih. Kok kita gak punya cakar, gak bisa, woi. Kalau begitu kita harus makan ini lagi. Oke, kita berarti salah makan burung, teman-teman nih. Burung yang sebelah sana kayaknya. Coba. Tapi sebelum banget ini tuh dia berenang. Dia berenang, teman-teman. Kalian bisa lihat tuh. Kita cari kura-kura dulu berarti ya. Kura-kura, kamu ada di mana? Gak ada katanya. Ya udah selo. Kalau gitu gimana ya? Obet bingung, woi. Asli dah. Oh, kura-kura ada di ujung sana, teman-teman. Tapi kita harus berenang juga ke sana ya. Pusing kepala Obet tuh. Ini nggak bisa makan. Coba nggak bisa, teman-teman. ampun. Santai dong selo. Eda, ku harus kemana? Ku pusing. Oh, kan burungnya udah kita kill nih ya. Berarti kita bisa lihat bawah nih. Gini Obet, cangcurucut. Nah, akhirnya kita dapat kura-kura nih, teman-teman. Mantap kau, ginjal. Oke. Cangcurucut kita bisa berenang. Oke, kita berenang dulu. Santai dong. Sip, sekarang kita harus ke burung yang di atas tadi ya. Ini dia, di sini nih. Cang cerucut, ikan asem, kerucut. Oke, kita udah punya sayap. Sekarang kita tinggal makan yang babi besar di bawah, teman-teman nih. Nah, ini dia nih, di sini nih. Tuh kan bisa lihat tuh, langsung jadi gendut ya, teman-teman nih. Dan ini terakhir, meletup ginjal. Oke, karena kita udah gendut nih, teman-teman. Kita nggak bisa nyebrang nih. Iya kan, patah dia. Besar berat badan Obet. Aduh. Oke, berarti kita harus makan tikus-tikus yang di sini nih. Ini mana tikusnya nih? Mana tikusnya, hilang? Oh, ini dia. Sembunyi dia, teman-teman nih. Sip. Ini masih kurang kecil ya. Satu lagi nih. Kita harus makan satu butir tikus lagi. Satu butir, satu ekor Obet. Parah Obet ini ya. Iya. Salah. Kok kagak bisa keluar, weh. Ini nih. Tuh, udah jadi kecil, teman-teman nih. Kalau kita udah kecil kayak gini, kita bisa nyebrang jembatan tadi. Karena kita sudah seri-seri ringan nih kan. Sangat-sangat kurus Obet kan. Oke, mantap ini ya. Tutat. Yeay, Obet sudah sampai. Mbak, ada kata-kata terakhir nggak, Mbak, buat penonton ya kan? Kasihan mereka itu mau dengar Mbak yang terakhir kali ngomong. Iya, jadi teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan komen and share. Oke, udah segitu aja. Oh, udah ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Sangat-sangat sadis, teman-teman ya. Perasaan ini yang paling sadis ya, yang sebelum-sebelumnya ya.
ini emasnya yang tadi, teman-teman, emasnya tadi ketemu orang lagi di dalam tenda ya, banyak kali dia ketemu. Tidur, udah malam katanya. Hah, tidur. And need sleep. Ya, tidur aja di luar ya kan. Ganggu orang. Never mind. Oke, tidak peduli dia, teman-teman ya. Oke, apa yang dilakukannya? Hah? Kan bisa lihat ini, Mak. Mak, banyak kali binatang dia, teman-teman ya. Ih, asli banyak, teman-teman. Bisa enggak Ubit melewati mereka? Aduh, aduh, kena. Ampun dah. Jahat mereka, woi, keroyokan. Tutup. Ih, parah. Kemana Ubit? Oh, Ubit selamat ini. Oh, selamat. Wah, jurus laut ngela-ngela. Jurus laut ngela-ngela. Oh, aduh. Meninggal Ubit satu kali lagi, woi. Satu kali lagi meninggal, satu kali lagi meninggal. Oke, sabar. Jahat banget mereka, parah ini, woi. Bayangkan, teman-teman, Ubit dibully, woi. Oh, kita makan dulu nih. Oke, abis itu kita berenang. Apa gunanya ya? Ubit berenang, apa gunanya, woi? Ya asli dah. Aduh, udah sampai. Oh, kesini. Sabar. Sabar. Oh, ini nih. Kita akan makan ini. Oke, cakep. Kita bisa nemu rumput nih. Oh, kalian bisa lihat, teman-teman, Ubit sudah bisa menebus rumput. Tapi Ubit gak bisa berenang ya, lupa ya. Santai dong. Ini mah baper terus. Oke, sabar. Oke, kita makan babi yang kecil ini dulu. Oke, sip. Udah agak sedikit gendut Ubit ya. Di sebelah sana harus terbang, teman-teman. Kalau ada jurang kita harus terbang ya. Berarti Ubit gak bisa ke sana. Ini Ubit bisa makan ini gak ya? Wah, kagak bisa Ubit, wey. Kagak bisa ya, teman-teman. Berarti kita harus cari makanan lagi. Santai dong. Aduh, kesel banget tuh Ubit, wey. Bisa. Patah, teman-teman. Gimana dong? Bisa nggak? Ya, patah dong. Gimana dong? Kayaknya Ubit salah dah. Salah dah ini. Ini salah dah, teman-teman. Berenang lagi kali ya. Berenang lagi nih. Sip. Bisa. Ya ampun. Pun meninggoy kita, teman-teman, meninggoy. Astaga, parah woi. Kalau gitu kita harus kemana ya? Ke sana, teman-teman, ada jalan tuh kayaknya tuh di sana tuh. Coba nanti kita akan coba ke sana ya. Sebelum itu kita makan ini dulu supaya dapat cakar. Sip. Kita akan coba lihat dulu di sebelah sana ada apa nih. Ini masuk sini dulu, cakep, sini dulu. Nah, sini dulu, teman-teman. Di sini nih. Ya ampun banyak kali. Oh, bisa. Kalau tadi kita ukurannya udah agak sedang, bisa, teman-teman nih. Kita harus makan yang babi dulu nih, benar berarti nih. Yang babi sini, teman-teman, ini. Oke. Kita akan ke sana sekarang. Kita serbu dia. Mau 3 orang kek. Sini kalian. Nah. Satu, dua, tuh. Meninggoy 3-3-nya. Santai. Sip. Sekarang Ubit harus ke makan tikus, teman-teman ya. Kenapa Ubit harus makan tikus? Karena Ubit harus mengecilkan tubuh Ubit yang besar. Sabar ya, tikus yang kita buat dia ke atas dulu dah. Sini sana susu. Oke. Sip. Mantap, dia udah ke sana. 3 2 1. Meninggoy kau kan. Sekarang kita harus naik jembatan melewati singa dulu. Kabur. Oke, sip. Mantap. Ada burung nih, kita makan burung nih. Fix nih, makan burung nih. Kagak kena. Kagak kena. Jago banget ini burung ya. Asli dah. Jangan di situ, nanti saya makan masuk jurang saya, woi. Ya, oke, di situ bagus. Masih oke lah di situ ya. Oke, bisa terbang kita. Sip, punya terbang nih, teman-teman. Nah, ini masalahnya nih. Kita makan babi dulu. Iya, benar sekali Ubit. Pintar, smart boy. Santai dong. Terobos air lah. Sisa satu tuh. Nah, kan mamam kau. Oke, akhirnya teman-teman, kita berhasil sampai di pertendaan ini. Apa permintaan kamu terakhir, woi? Zzzzz. Masih ngorok kamu ya. Mamam ini. Wadah. Langsung teman-teman nih, tanpa pikir panjang, kita menghabisi orang yang lagi tidur, mimpi lagi, apapun mimpi aja pokoknya kan. Dia ketemu orang lagi, woi. Elos, saya kehilangan temen saya, woi. Saya dalam masalah ini, woi. Kamu lagi bakar apa itu? Bakar sosis kah itu? This is meteor something and not acting at all. Touch down the something something cut a lot. Okay, what I did to go? It's a no step here.
Di sini tidak aman. Kamu masih bakar sosis. Kamu tidak menghargai saya sebagai alien, a cacing alien, ha? Ini hutan saya, tidak ada yang bisa membuat saya keluar. Kita harus mencari bantuan. Saya keluar dari sini. Oke. Kamu sombong ya, Bapak tua? Belum tahu kamu siapa saya, ha? Saya adalah cacing paling ganas yang ada di muka bumi. Waduh, dia meremehkan kita, teman-teman. Mentang-mentang dia bilang dia sangat berpengalaman di hutan. Dia tidak tahu kalau lawannya adalah Obit, ya kan? Wadah, Obit mana ini? Obit mana, Pak? Ya? Ini... Oke, tunggu. Kita lihat dulu ya, teman-teman. Ini apa sih? Kita butuh sayap untuk nyebrang ke bapak itu ya. Berarti kita harus cari cara gimana kita punya sayap, teman-teman ya. Nggak punya sayap, mirip malaikat. Di mana burungnya? Burung. Kita cari burung dulu ya. Cari burung biar nggak terlalu ribet. Sabar. Burungnya mana sih? Burung. Nggak ada burung, teman-teman. Itu rakun nih kan dengan babi kecil. Mana burungnya? Mana burungnya? Saya hancurin nih. Lah, nggak ada burung gimana caranya, teman-teman ya? Meribetkan dunia. Oke, berarti kita harus makan yang itu dulu dah. Coba dulu dah. Habar. Kita harus makan yang punya cakar dulu nih. Tupai. Sip, kita punya kuku sekarang. Kita akan coba terobos rumput-rumput yang bisa diterobos. Ternyata nggak ada. Percuma. Oh, berarti kita ambil sirip dulu. Sirip. Sini. Sip, kita bisa nyemplung. Sekarang kita bisa nyemplung. Kita akan nyemplung dulu. Kemana tapi? Kita tidak tahu nyemplungnya kemana. Kalau kita makan babi itu, kita bisa... Oke, nyemplung. Aduh, santai dong. Kabur. Kita makan ini dulu. Sok jago kamu. Oh, kita harus makan ini dulu biar bisa balik lagi. Sip. Nah, bisa balik lagi kita kan, mantap. Selanjutnya, kalau kita makan itu punya cakar ya. Kalau kita makan itu jangan dulu. Santai bro. Oh, kita harus makan. Benar-benar biar punya cakar nyebrang. Oke, bisa nyebrang tuh. Oh, burungnya dijagain, teman-teman. Kita bisa lihat tuh. Santai dong. Kita bisa makan langsung nggak ya? Ukuran Obit kayaknya belum cukup, teman-teman. Kita harus cari satu ukuran lagi atau satu binatang yang... Oh, ini dia. Oh, kita harus makan babi ini dulu, teman-teman. Tapi Obit harus punya sirip ya. Aduh, salah Obit woy, berarti tadi woy. Salah Obit, nggak boleh makan ini tadi. Jadi kan capek Obit woy. Kita ke bawah dulu sini. Sini yang sini benar. Sini benar nih. Nih, kita makan babi yang ini dulu nih. Sip. Habis itu kita harus ke sini. Makan ini. Tuh gede temen-temennya. Ini baru dia besar banget. Santai dong. Santai selu kalian. Nanti ada giliran kalian, nah. Ada giliran kalian. Kita harus punya cakar. Kita harus makan ini. Sip. Akhirnya teman-teman kita bisa makan nih. Tuh, langsung punya sayap, teman-teman. Udah mah ini mah. Kalau Obit sudah punya sayap, you goodbye. Dia takut enggak ya? Saya woi. Woi, enggak diperhatiin kita, teman-teman. Parah woi. Wah, cuek banget dia. Woi, tolonglah. Saya kan alien paling ganas di muka bumi, woi. Enggak peduli dia, teman-teman ya. Oke, kalau gitu mau mubangnya. Nyam. Berani-beraninya dia, teman-teman ya, mencuekin Obit ya kan. Waduh, enggak tahu dia. Oke, ini lagi nih, ketemu lagi orangnya, teman-teman. Enggak kelar-kelar, Bapak. Aduh. Dia ketemu orang lagi mandi sekarang, Bapak. Aduh. Dia minta tolong lagi. Help me. Ada sesuatu di luar sana. Saya pikir teman saya meninggoy, katanya. Waduh. Tolonglah ya, saya lagi mandi ini ya. Saya lagi refreshing ya, lagi mandi. Kamu nih ganggu aja, woi. Jangan-jangan bener teman-teman, target kita masih belum target terakhir, woi. Masih target yang lagi mandi sekarang. Aduh mah. Cukup panjang perjalanan kita ternyata ya. Waduh. Kami itu. Jauh banget, Bapak. Luas banget mapnya. Oke, teman-teman, jadi mungkin untuk game The Visitor ya cukup sampai segini aja dulu ya, karena kalau lanjutin ternyata
cukup panjang ya teman-temannya, belum sampai orang terakhir, karena orang terakhir tadi tuh yang baju hitam yang itu teman-temannya ya kan, ih kesel kali Ubit ya, dia ketemu orang banyak kali gitu loh, ketemu orang lagi mandi lah, orang lagi tidur lah, orang lagi inilah, orang lagi itulah, banyak kali kan, nggak kelar-kelar teman-temannya. Ya udahlah, mungkin untuk game The Fishy Store-nya sampai segini aja dulu teman-teman. Kalau kalian mau nanti Ubit bakal lanjutin buat part selanjutnya lagi ya. Ya udah, jadi video sampai segini aja, terima kasih buat kalian udah nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.